Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita ke informasi selanjutnya. Sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, ludes terbakar. Beginilah penampakan api yang melalap sebuah gudang minyak ilegal di Jalan Lintas Nasional Kuala Tungkal. Kencangnya angin ditambah banyaknya bahan bakar minyak atau BBM yang tertumpah membuat api kian membesar. Petugas pemadam sempat kesulitan karena kondisi gudang dalam keadaan tertutup. Akhirnya petugas yang dibantu puluhan warga menjebol dinding belakang gudang untuk memudahkan pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api pertama kali terlihat dari arah belakang gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal tersebut. Di dalam apinya ada minyak. Minyak. Ada agak susah bibit. Banyak minyaknya, Pak. Nah, itu yang tidak tahu kita. Kalau identifikasi tadi sementara itu minyaknya jenis apa? Dapat identifikasi, Pak. Kita tetap suara pemadam. Tapi yang jelas di dalam gudang minyak. Yang jenis apa belum tahu. Gimana? Jenis apa minyaknya belum tahu. Belum, Pak. Itu nanti pihak berwajib yang melakukan penyidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.